Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, baru malam hari ini aku bisa nge-review golokku dari Bang Giung. Bang Giung si golok terbang Bekasi. Kemarin udah video kolektifnya, ini aku mau review khusus. Nah, ini salah satu golok terbaik yang aku punya saat ini. Nih. Handle atau serangka semua dari kayu, kita Betawi bilang kayu salah nama sih, atau kayu rengas itu. Lihat lur motifnya tuh, mata kayu yang sangat indah. Kelihatannya lur ya, tuh selut dari tanduk, tapi cukup indah dan sangat indah nih. Terima kasih Bang Giung, terima kasih Bang Ipin yang udah susah payah atau berusaha terus untuk memberikan yang terbaik buat aku. Demi golok jaya tidak punah di bumi Nusantara. Lur, mata kayu yang cukup cantik, motifnya maksudnya lur. Tuh. Secara keseluruhan sangat puas, mungkin karena masih baru jadi saat dicabut, nah ini agak serat atau kesat, nah, tapi saat masuknya sangat nyaman dan mudah. Ini sekali lagi, nah cabutnya itu langsung dia apa namanya lancar, tapi tidak jatuh saat masuk pun juga alhamdulillah lancar. Nah tapi kalau ditungginkan gini udah nggak jatuh karena terkunci, kecuali ini ditekan ini, nah pasti jatuh, tapi sini masih tersangkut karena bilanya bentik tuh. Jadi kalau ditarik ya sangat mudah betul ya. Nah tutupnya pun mau simpan kembalinya dengan cara begini, nah, ini juga nyaman nih. Kunci lagi, tak, dah. Nah, dia langsung nggak pakai jeda tempo. Simpan ini pun dia nyaman. Ini pengalaman aku atau yang kurasakan. Tak, buka kunci, tarik. Nah, tarik harus pelan, enggak lah. Aku cuman sekalian ngelancarin jalur serangkanya aja atau jalur bila keluarnya. Ya tarik gini aja ya lembut. Kalau bagian perbagian kapan waktu nanti aku review dari buku Bang Giung atau karya tulis abang kita Bang Giung. Nah ini di sini ada nama aku dan logo abang da Giung. Nah tuh, nah ini panjang bila nih kelihatannya 26 cm. Di datanya pun ada. Itu bilanya bermotif ya, karena pantulan dari kasurku. Ini lagi di kamar lur. Nih ya, handle yang sangat nyaman dalam genggaman, tidak lebih dan tidak kurang, atau dengan kata lain pas gitu. Karena sesuatu yang lebih juga nggak baik, yang kurang apalagi. Maksudnya sesuatu yang terlalu itu kan sangat nggak baik. Terlalu pintar, terlalu bodoh juga nggak baik. Ya sedang-sedang aja lah, gitu ya. Yang penting hidup harus sabar, terkhususnya menghadapi orang-orang yang, ya begitu kira-kira. Tapi ini aku dia dari Bang Giung, gol yang sangat luar biasa. Sekarang kita coba ya, lor ya langsung ya. Kalau buka tutupnya tadi sudah aku coba, sangat nyaman dari awal karena ini sifatnya golok latih. Nah ini golok latih, jadi dia punya bila, mata bila tumpul 100% aman, tapi aku gak berani memastikan itu karena kalau ini ujung tertusuk organ-organ yang sensitif ya akan membahayakan. Tetap berdoa dan utamakan faktor keselamatan. Itu aja. Oke, tadi buka udah, tutup udah.
Kalau buka aku ya lebih cenderung biasa. Mau tari ini kah? Jari boleh menutup. Tapi kalau mau untuk kestabilan, ya aku tetap dengan penuh. Nah ini, tapi kan kalau kita mau berpindah lagi setelah cabut, mau diputar sini aku biasa gini. Nah ini untuk kontrolku. Ini nah, terkesan sepele memang. Tapi yang sepele itu biasanya yang penting, karena banyak orang yang selalu melupakan hal-hal yang sepele. Tuh. Sekarang kita coba helor ya. Nah, disimpan sini enak. Sekali lagi. Tepang. Coba satu baca ya, benar ya. Tarikan ini nyaman. Mohon maaf sebelum melor, ini bukan promosi. Biar karya abangku ini banyak yang minati, bukan. Tapi aku bicara apa adanya. Dan ya inilah adanya gitu. Bisa cabut tadi. Ini sarung atau serangka aku simpan ya, Lur ya. Nih. Nah ini di tebas ini. Ini sangat nyaman. Enggak pakai banyak tenaga, karena bobotnya itu ya ideal. Nah kembalikan ke depan pun ini sangat nyaman. Nah mau dikunci atau tidak, ini nyaman. Nyaman ya. Kita coba putar jari ini, nyaman ini. Nah nyaman lagi Lur ya. Nah nyaman, mundur dikit ya Lur. Oh nyaman. Nah simpan balik lipat sini pun nyaman ya. Jadi nyaman, terus depan. Nah simpan dari sini pun nyaman ini. Nah, langsung mau taruh bawah sini atau siap gini atau gini terserah, ini nyaman. Dari bawah kita ambil pun nyaman, datar lebih nyaman, rapat sini nyaman, di balik sini pun nyaman. Ini maksudnya dari tumpulnya ke dalam ini pun nyaman ya. Ulangi, ini tumpulnya masuk dalam, ini nyaman, tajamnya pun nyaman. Kalau mau sifatnya bila tajam atau mata bila ke depan, tapi umumnya cenderungnya aku selalu ke dalam. Dia nggak gini aja. Nah ini. Nah ini simpanan yang sering aku pakai juga nyaman. Ini sekarang kita coba di jempol. Habis simpan ini cuma lo sangat nyaman. Nah balik lagi pun nyaman. Mau ditusuk atau suatu pakai gagang silahkan. Oh dalam juga nyaman lo. Oh nyaman. Alhamdulillah ini golok nyaman, kiri pun nyaman. Oh dapat, nyaman. Ini nyaman. Nampak ya. Alhamdulillah ini nyaman. Kalian main rapat ya. Ini aku bisa kontrol telapak tangan kiri. Nih. Bentar ya. Nyaman. Dari dalam nyaman. Ini. Oke, sekarang simpan ini. Oh, dapat. Ini. Dapat. Simpan. Ini dari luar, lambungnya ke kiri. Ah, nyaman. Simpan lagi. Nyaman. Nah, sekarang kalau ke dalam ini. Langit keluar. Oh, karena ini aku nggak biasa
gila yang sedikit lebar gini. Orion, mana penggarisnya? Penggarisnya mana? Waduh, kotor, golok lama bu. Ini agak tajam nih lho. Biasa aku pakai bila yang tipis. Nah, ulangi tipis itu maksudnya nggak terlalu lebar. Ini, nah sekarang tapi begini aja. Udah nanti abang panggil. Iya. Oh ini lebar bila terlebarnya 3,5 cm lho. Bawah 4. Hampir 4 cm terlebarnya sementara. Aku dulu biasa pakai yang terlebarnya 2,5 cm. Jadi saat ini, nah dari dalam ini, nah ini ulangi ya, dari dalam keluar, nah biasa aku lebih dapat gitu maksudnya. Ini, nah langsung balik ulangi ya. Ini, nah karena biasa kecil, main yang kecil. Kayak lebih yang kecil itu lebih enak sebenarnya lur, tapi kita nggak boleh terlena. Kadang-kala kita perlu yang besar juga atau sedang. Ya, coba ini. Ya di sini. Ntar yang ini aja aku harus belajar lagi membiasakan. Jadi dalam keluar. Ntar lagi. Kalau ini ya perlu nggak ada perubahan, yang bila kecil tipis pun dapat, ini keseimbangannya dapat. Secara keseluruhan dapat sih lo, ini tinggal biasa kan, tapi secara keseluruhan dapat memang. Nah ini lo dapat simpan luar sini, ada lur dapat, dalam sini pun dapat, depan dapat, dalam dapat. Ini dapat. Nah kalau yang 3 jari ini nih enak nih, karena dia lebar bilanya itu stabil. Nih, pas putar ini. Oh, kalau pakai 2 jari balik nih lur. Ini, balik lur. Nah, bila tajamnya ke dalam, lihat lur. Nah ini bisa, kalau dia diresapi atau pelan bisa. Pas dia cepat. Nah balik lagi dia. Nah balik lagi. Balik, tapi yang sini aku pelajari lagi, masih balik dia. Aku cari selahnya gitu maksudnya. Setelah maunya kemana dia? Kalau ini, dapat. Sini pun dapat. Oh, enak. Iya, diantar. Yang paling tinggi ini nyaman nih lur. Wah, stabil. Nah, ada nggak lur ya? Kita tunggu di bawah lur. Dapat ini. Taruh, kalau putar, dapat lur, enak. Nyaman. Ntar ya, aku panggil ini. Oh, putaran jari nyaman kali bang Jiung. Tuh.
Nyaman dapat ini. Alhamdulillah. Mungkin segitu aja lor, sementara nilainya 95, kurang 5 nya karena kurang berlatih, itu aja. Bagus, aku gak mengada-ada, gak nambah-nambahin, malah sedikit kurang-kurangin, karena gak ada yang sempurna itu cuman yang pencipta atau sang pencipta atau Tuhan. Jadi kalau kita merasa udah paling sempurna, sekalipun di kata lain kan bukan sempurna atau merasa paling palingnya kita, paling pintarnya, paling benernya, itu tanda-tanda bahaya siapapun kita semua. Kalau sudah akal atau pikir lebih pintar dari hati, itu tanda-tanda bahaya. Lebih kurang begitu aja lur. Hati-hati, kita yang punya diri, kita yang punya badan, tapi kita bukan pemiliknya. Tugas kita hanya menjaga. Sesungguhnya kita nggak punya apa-apa. Kembalikan lagi pada yang maha punya, itu aja. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua.